Assalamualaikum, yang saya hormati Dr. Zaleha binti Ambong selaku pensyarah bagi mata pelajaran Etika dan Peradaban USK 10202. Saya Muhammad Fazlan bin Cheso C20A1056 bersama rakan saya iaitu Muhammad Izzat Firdaus bin Zulkifli alias Muhammad Nazman, Muhammad Afif Zikri bin Muhammad Dadi, Muhammad Atik bin Aziz, Muhammad Amar Aiman bin Mazlan akan membentangkan mengenai kefahaman etika dan moral mahasiswa menjurus kepada pembinaan peradaban. Fasa 1. Isu yang dikaji dalam tajuk ini adalah yang pertama, etika dan moral sebagai panduan hidup. Setiap pelajar harus memahami betapa pentingnya etika dan moral dalam diri setiap insan. Yang kedua adalah penerapan disiplin dalam diri pelajar. Disiplin diri amat penting bagi seseorang pelajar, lebih-lebih lagi untuk menjamin keputusan yang cemerlang. Yang ketiga adalah penerapan nilai agama dalam diri mahasiswa. Setiap agama di dunia ini menganjurkan manusia melakukan kebaikan, tidak kiralah agama Islam, Kristian, Hindu maupun Buddha. Seterusnya, pertimbangan moral dalam menilai baik buruk sesuatu perkara. Sebagai mahasiswa yang mana merupakan seorang remaja, haruslah pandai menilai baik buruk sesuatu perkara. Yang kelima adalah penerapan nilai etika dan moral dalam PDP. Penerapan nilai dan moral dalam pengajaran dan pembelajaran mampu untuk melahirkan pembangunan sahsiah dalam diri mahasiswa. Akhir sekali adalah penerapan akhlak dalam kurikulum. Penerapan dalam kurikulum pendidikan Islam dan pemupukan nilai akhlak yang tinggi kepada pelajar sangat berkesan dalam menjurus pembinaan peradaban. Saya akan menerangkan mengenai konsep yang berkaitan dengan tajuk kajian. Pertama, konsep etika. Bermaksud tanggapan atau kepercayaan terhadap sesuatu perkara sama ada ianya benar, baik ataupun buruk. Kedua, konsep moral. Bermaksud perbuatan atau tingkah laku betul atau salah dan memberikan seseorang manusia itu berpikir apa yang perlu dipatuhi atau ditinggalkan. Ketiga, konsep peradaban. Peradaban merujuk kepada sesuatu potensi dalam kemajuan manusia dalam membentuk jasmani dan rohani berkaitan tingkah laku dan tutur kata yang sopan. Keempat, konsep pelajar. Bermaksud seseorang individu yang sedang menuntut ilmu dan berguru dengan yang lebih berilmu. Kelima, konsep kepahaman. Merujuk kepada aktiviti tiruan dilakukan berulang-ulang sehingga dapat mengambil alih sesuatu yang dipelajari dengan baik. Antara enam aspek nilai yang telah ditekankan, ada antaranya ialah adil pada diri sendiri. Adil pada diri sendiri membawa maksud kepada wujudnya mahasiswa yang tidak suka menganiayai dirinya. Yang kedua, amanah pada ilmu pengetahuan. Wujudnya mahasiswa yang meletakkan ilmu pengetahuannya sebagai panduan hidupnya. Yang ketiga, bertanggungjawab pada masyarakat. Lahirnya mahasiswa yang mampu meringankan beban masyarakat. Yang keempat, ikhlas pada diri sendiri. Lahirnya mahasiswa yang akan membantu dirinya serta orang sekelilingnya. Yang kelima, tekun menimba pengalaman. Wujudnya mahasiswa yang memperhatikan pengalaman demi masa depannya. Yang keenam, disiplin membentuk personaliti unggul. Wujudnya mahasiswa yang mementingkan disiplin dalam kehidupan seharian. Lahirnya mahasiswa yang mempunyai keyakinan untuk berkomunikasi dengan orang luar kerana personalitinya yang unggul. Teori perkembangan peradaban. Banyak pendapat meletakkan faktor manusia sebagai unsur terpenting dalam sesebuah peradaban. Manusia juga sebagai makhluk sosial seperti mana yang diistilahkan oleh Ibn Khaldun merupakan pelaku utama yang berperanan menjorakkan peradaban. Manusia memerlukan komuniti untuk institusi sosial yang akan melahirkan sesebuah peradaban. Teori kefahaman moral dan etika di institusi pengajian tinggi. Perkara yang harus ditekankan untuk melahirkan mahasiswa yang berakhlak mulia adalah penekanan terhadap aspek kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral. Ia juga dapat melahirkan mahasiswa yang berilmu, beriman dan berakhlak. Sesebuah negara yang maju adalah merujuk kepada pemikiran rakyat yang sempurna berkaitan peradaban. Fasa 2. Etika menurut perspektif Islam. Menurut Islam, etika membawa maksud akhlak. Hal ini merujuk kepada nilai akhlak yang menjurus kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Etika di dalam Islam merujuk kepada nilai yang baik. Sebagai contoh, setiap perbuatan amal kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Menurut Syarifah Hayati Said Ismail, etika ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang membezakan sama ada kelakuan yang baik dan yang buruk mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Etika menurut perspektif Barat. Menurut Kojman 1991 dan Bennett 2010 telah menggariskan bahawa teori moral di Barat boleh atau mampu dikelompokkan kepada tiga, iaitu etika virtu. Etika virtu menurut Aristotle sangat menekankan kepada watak sifat murni yang ditunjukkan dalam kehidupan dan membawa pelakunya kepada kebahagiaan. Seterusnya, etika utilitarian. Etika utilitarian menegaskan kebenaran kepada sesuatu perbuatan yang sering ditentukan oleh kebaikan. Akhir sekali adalah etika deontologi. Etika deontologi pula menekankan kepada prinsip atau peraturan sesuatu tindakan kerana kedua-duanya memiliki nilainya yang tersendiri selain daripada tujuan perbuatan diutamakan berbanding dengan akibat. Pertama, pihak sekolah perlu mengadakan majlis ilmu kepada pelajar. Pihak sekolah terutamanya guru perlu melahirkan pelajar yang mempunyai etika melalui jemputan guru-guru motivasi yang berpengalaman. Kedua, pihak ibu bapa. Ibu bapa perlulah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak seperti menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Ketiga, rakan sebaya. Rakan sebaya perlu memberikan sokongan moral kepada mahasiswa.
Hal ini kerana rakan merupakan individu yang berpengaruh menentukan tingkah laku seseorang dalam kehidupan. Antaranya, pada masa gerak peningkatan kes rasuah. Banyak kes rasuah pada masa kini adalah dalam kalangan eksekutif muda yang mahukan kesenangan dengan cara memikirkan kesan dan akibat perbuatan berkenaan. Seterusnya, tiada kemajuan peradaban dari segi kemudahan dan teknologi sekiranya FedEx mampu lelak. FedEx ialah perbuatan merosakkan atau memusnahkan harta benda awam. Dan yang terakhir, kes bunuh diri dalam kalangan mahasiswa. Bunuh diri ialah satu perbuatan yang dilakukan dengan kesedaran dan sengaja oleh seseorang dengan tujuan memusnahkan diri sendiri untuk mengakhiri kehidupan sehingga menemui kematian. Kebanyakan kes bunuh diri berlaku disebabkan individu itu tidak dapat menghadapi tekanan dalam hidup, sakit jiwa, mengalami kemurungan atau mengalami masalah kewangan. Fasa 3. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa nilai etika dan moral yang sedia ada seharusnya dipupuk dan diperkukuhkan dalam kalangan pelajar untuk mencapai pembangunan yang bererti bagi mencerminkan tingginya peradaban seseorang pelajar. Selain itu, kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral sewajarnya diambil berat oleh semua pelajar atau mahasiswa. Ini kerana melalui nilai etika dan moral dapat memberi impak yang besar kepada pelajar dalam kawal selia diri dalam urusan kehidupan. Seterusnya, dalam konteks ini juga, kemahiran tentang nilai dan etika wajar diajar melalui kaedah secara formal atau secara informal dan ianya merupakan salah satu kaedah yang berkesan bagi memberi pendedahan kepada pelajar akan kepentingan nilai, etika, akhlak dan moral. Pembentukan etika dalam kalangan pelajar atau mahasiswa bukan sahaja menjadi tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat. Malah kerajaan juga telah mewujudkan pelbagai program bagi membentuk remaja dan belia yang berkelakuan baik demi masa depan negara. Contohnya ialah program Latihan Khidmat Negara, ELKN, yang memberi fokus kepada perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni, mempunyai daya ketahanan diri dan memupuk perpaduan kaum. Dengan ini, Malaysia akan dikenali dan disegani sebagai negara yang melahirkan generasi yang beretika dan berkelakuan baik.